dulu. Thank you.
Ini dia Curug Cibulau. Di sini airnya udah jernih banget loh guys, dan masih sepi juga. Soalnya Curug Cibulau ini masih tergolong wisata baru di Kota Bogor yang lagi ngehits nih. Di curug ini juga kalian bisa berenang, main air, selfie-selfie cantik itu. Dan buat kalian yang berani uji nyali di sini, kalian bisa kayak gini nih, loncat dari atas. Itu keren banget, pasti seger banget. Terus, kedalaman curug ini juga sekitar 8 meter. Lumayan agak dalam juga ya. Jadi, hati-hati buat kalian yang mau berenang di sini. Kawasan Curug Cibulau ini ternyata ada curug lain loh, namanya Curug Orok. Kayak gimana sih Curug Orok itu? Apa sebagus kayak Curug Cibulau? Jaraknya itu sekitar 100 meter dari Curug Cibulau. Kita lanjut aja ke sana. Ini dia Curug Orok. Airnya bening juga ya, sama kayak Curug Cibulau. Kalau Curug Orok ini kedalamannya kurang lebih 5 meter. Hati-hati juga yang kalau yang mau berenang ya. Di sini masih sepi juga loh guys. Soalnya masih banyak yang belum tahu kayaknya. Soalnya nggak ada petunjuk jalan gitu.
Oke guys, hari ini kita udah selesai ya ekspor Curug Cibulao. Dan ramai juga ya di sini ya. Aku udah di atasnya nih. Curugnya di sebelah sana tuh. Udah selesai, kita mau lihat juga pulang. Oke. Kalian jangan lupa like, comment, and subscribe. Ntar siapa dulu? See you next time. Sampai ketemu lagi di tempat-tempat hits selanjutnya ya. Dah.